Iya, jadi begitu, huh? Wah, siapa yang datang nih? Wah, ada si Culun nih. Sekolah lagi lu. Kasian, mejanya kotor ya. Kasian, kasian banget. Guys, lihat deh makanan si Culun. Iuh, jijik banget. Ya, namanya juga makanan orang miskin. Gimana ya? Kalau miskin, sosok sekolah sini. Emang banget. Seru banget. Pecundang. Kenapa mama gak pernah dengerin papa sih? Papa itu gak pernah ngerti perasaan mama. Mama itu capek, tahu? Guys, guys, hasil ujiannya udah keluar. Waduh, aku dapat nomor berapa ya? Aduh, nomor satunya siapa ya? Kenapa nilai kamu lebih tinggi dari kami? Gua benci sama lo. Lo tau gak sih kalau lo itu gak berguna banget? Seharusnya lo itu gak ada di dunia ini, tau? Seharusnya lo itu gak ada di dunia ini, tau? Gua benci sama lo. Stop! Jangan! Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Ayo cepat turun! Aku diguli oleh teman-teman sekelasku. Ibu dan ayahku selalu bertengkar di rumah. Aku udah gak punya alasan untuk hidup lagi. Itu tidak benar. Tolonglah jangan seperti ini. Kamu harus berpikir hal apa yang akan terjadi jika kamu melakukan ini. Tolong jangan lompat. Ayo cepat turun, aku mohon. Ini tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tolong jangan begini. Kamu berhak untuk hidup. Ini hidupmu. Aku mohon, tetaplah hidup. Jangan begini. Bully adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang atau lebih untuk mengintimidasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Bully dapat berakibat fatal bagi korbannya, mengganggu kedamaian, gangguan kesehatan, stres berkepanjangan, memicu masalah mental, bahkan bisa merenggut nyawa. Kita bisa mencegah bully dengan cara selalu waspada, peduli dengan sekitar, komunikasi yang baik dengan orang sekitar, konsultasi ke psikiater, dan lainnya. Bully merupakan tindakan perundungan yang sangat kejam. Jangan pernah membuli orang, sebab kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan dari orang yang dibuli tersebut. Bisa saja dia tidak pernah merasakan kasih sayang dalam kehidupannya. Say no to bullying.